Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Guys, hari ini gua mau berkenalan dengan grup baru lagi. Ini adalah girl group yang masih di bawahnya Hype atau Hybe, yaitu New Jeans dengan lagu Attention. Gua enggak tahu apakah ini mereka udah official debut karena katanya ada juga yang bilang mereka itu debutnya nanti di Agustus. Tapi mereka udah mengeluarkan 3 lagu sejauh ini yang gua lihat. Sekarang gua pengen lihat dulu dari lagu yang pertama. Mengapa kau tertarik dengan girl group ini? Karena katanya girl group ini tipe lagunya unik dan juga visual-visual membernya gokil semuanya. Oke, okay, itu gue tertarik sih guys. Gue sama sekali nggak tahu ini mereka ini ada berapa orang, namanya siapa aja. So gue hari ini betul-betul memang baru berkenalan nih. So untuk kalian semua para fans New Jeans, yang kalian bisa mereka di sini. Cek di bawah, karena di bawah gue taruh playlist gue terhadap mereka situ guys. Di samping gue sudah ada MV-nya. Guys, kalian siap? In 3, 2, 1. New Jeans, silahkan buat kutek vokal. Let's go. Gua pengen tahu banget dengan konsep mereka. Oh, mereka... Oh, ini mereka nih. Itu mereka ya? Mereka ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 orang, oke. Okay. Wow, ini mereka syuting di luar ya? Oh, oke. Okay, apakah itu... Oke, visualnya. Apa nih? Ini kayak mereka syutingnya di luar negeri, guys. Kayak di Amerika gitu ya sih. Dan katanya mereka ini umurnya masih pada muda-muda banget. Masih di bawah umur, guys, katanya. Oke. Okay. Asik, mereka lagi di acara musik. Apakah? Apakah ini ada teorinya atau ada jalan ceritanya gitu? Apa? Wah, tiba-tiba ketemu gitu loh. Oh. Salting. Attention. Wait, apa katanya semacam halusinasi dia aja? Kayaknya itu nggak benar deh guys. Dia kayak menghayal deh itu. Waduh, beat lagunya. Beat lagu, warna lagunya. Waduh, bentar lu. Adek, kan ada sendok, kenapa nggak pakai sendok aja? Masa dicomot gitu makan kuenya. Vokal. Wah, tipe lagunya menarik nih guys. Okay. Bentar dulu, Bob. Gua melihat suatu seorang dengan wajah yang menarik. Ini yang di tengah siapa guys? Kasih tahu ke gua di bawah namanya siapa. Dan karena dia mukanya kayak bukan muka, kayak campuran muka Korea dan juga muka Barat guys ya. Asli. Kalian tahu Somi kayak begitu? Karena Somi kayak campuran bule dan juga Korea kan. Dia juga sama nih. Oke, okay. Kita mau coba untuk mencerna lagunya. Ini cute banget. Lagunya. Sabar guys ya, sabar. Gua lagi. Konsep lagunya kayak konsep-konsep lagu yang tahun 2000-an gitu nggak sih? Dan juga konsep MV-nya pun kayak konsep MV lama gitu loh. Tapi gue suka sih, gue suka MV-nya yang pas di bagian stadion itu karena berasa kayak fresh banget.
kayak cerah banget MV-nya. Cute sih guys, cute. Komen di bawah mereka umurnya berapa aja guys ya, karena mereka emang kayak terlihat masih muda banget sih, jujur. Oke, ini ref-nya ya. Ref yang cukup unik. Tapi bagian part itu cukup nempel loh. Mereka punya harmonisasi tuh kayak sangat-sangat enak masuk ke kuping, jadi kayak sebuah vokal yang healing kuping gua gitu. Ngerti gak sih? Enak juga. Oke. Iya ya, visual mereka. Visual, wah. No. HP-nya iPhone loh. Jatuh. Visual mereka tuh kayak visual yang lebih ke masih imut-imut cute gitu loh. Lucu banget. Gemes. Waduh. Ini sebuah grup yang menarik sih. Menarik banget nih grup ini. Waduh, ketemu dengan bule lagi. Menarik. Gua merasa gua semakin tertarik dengan grup ini karena ini sebuah konsep grup yang cukup fresh dan masih misterius buat gua. Jadi gua kayak penasaran ingin mendalami lagi New Jeans ini. Apakah gua mesti mereaksikan dua lagu yang lainnya? Komen di bawah guys. Dan juga tolong tekan semua para fans New Jeans, komen di bawah semua info tentang mereka, nama mereka siapa aja, umur mereka, pokoknya segala macam supaya gua lebih cepat mengenal tentang mereka ini. Lagunya awalnya agak sedikit aneh di kuping gua, tapi ternyata lagu yang sendu, slow, nyantai, kalem, tapi nagih. Jujur gua bingung gimana cara mendeskripsikannya, tapi yang pasti gua punya rasa ketertarikan dengan grup ini sih guys untuk kedepannya. Untuk kalian semua para fans New Jeans, silahkan subscribe karena gua akan bersikap tentang mereka yang lainnya. Cukup matang mereka, nanti gua coba untuk bersikap semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you the reaction New Jeans yang berikutnya. Bye-bye!